Alhamdulillah semenjak aku dipecat dari pekerjaan aku masih bisa bangun usaha aku sendiri. Ya meskipun kecil-kecilan kayak gini nggak apa-apalah. Yang penting aku syukuri aja. Tapi nggak apa-apalah. Yang paling penting aku bisa nafkahin istri aku dan aku nggak membuat dia kecewa. Semoga hari ini dagangku laris. Bismillah. Ya banget ya. Pada siang kayak gini masih belum ada pembeli. Biasanya kan udah rame jam segini. Ya, namanya juga. Kamu mau jualan di sini, Om? Apa kabar? Kak, Muhammad. Duduk, alhamdulillah aku baik. Oh iya. Kamu sudah lama jualan di sini? Ya, sekitar 4 bulan. Aku kan dipecat. Waktu kerja di ini, di perusahaan di luar kota itu. Gara-gara ya masa kayak gini lah, kamu tahu sendiri. Pandemi kan? Iya. Ya, aku juga ini butuh karyawan di kantor aku. Kalau kamu gak keberatan, mending kamu ya buat lamaran kerjaan dulu. Siapa tahu kamu minat kerja sama aku. Loh, emang kamu punya perusahaan? Iya, alhamdulillah aku sekarang sudah punya perusahaan sendiri. Kalau kamu benar mau kerja sama aku, ya kamu tinggal naruh lamaran di kantor aku. Nanti iya, aku bakal urus kok. Ya udah, kalau soal itu nanti aku pikir-pikir dulu ya. Soalnya kayaknya aku lebih nyaman punya usaha sendiri kayak gini. Ya lumayan lah, penghasilannya tiap hari. Itu kan tergantung kamu, mau kerja apa ya. Terpenting kerja tuh ya, pokoknya luang lah intinya. Kamu mau kemana? Nah, aku mau beli es, soalnya haus ini. Oh ya udah. Buatin ini satu. Dibungkus apa minum sini? Minum sini aja. Oh ya udah, aku buatin dulu ya. Iya. Yang ini berapaan? Oh itu 1000. Oh iya, kamu sudah punya istri atau belum? Kebetulan aku masih undangan. Kalau kamu sudah nikah, jangan lupa ya undangannya. Aku kasih, nanti kamu lupa malah. Iya, aku gak mungkin lupa sama kamu kan. Kamu sahabat aku dari kita waktu SD. Ini aja deh, gimana kalau kamu kerja di kantor aku aja? Biar lebih enak, kita kan biasa seri-seri kalau ada apa-apa. Kenapa kamu kerja kayak gini? Iya, emang nanti per bulan berapa penghasilan? Ya nggak mesti sih, tiap harinya kan ya kadang aku dapat 50, kalau rame ya kadang dapat 70 gitu. Soalnya kan dia ya, tahu sendiri harga es tebu ini kan ya nggak seberapa, tapi aku syukuri aja. Sudahlah, mending kamu langsung buat lamaran aja biar lebih enak. Iya. Oh iya, kalau boleh aku titip uang aku dulu sebentar ya. Emangnya kamu mau kemana? Ini aku mau ngambil plastik ini sudah mau hampir habis. Ibu aku juga lagi sibuk goreng itu, gorengan. Ya sudah, sana. Kalau mau ngambil plastik dulu, biar aku yang jaga warung. Ya gak apa-apa. Oh ya, untuk masalah harga es tebu ini berapa? Nanti kalau ada yang beli gimana? Aku nggak tahu. Satu gelas ini 3000. Oh ya, sip. Sudah. Udah, aku tinggal dulu ya. Iya. Aku boleh pinjam motor kamu? Iya, pakai aja ini kotaknya. Iya, ini gorengannya, Bapak. Pasti enak nih gorengan ibu aku. Iya, nanti aku coba kok. Udah, aku tinggal dulu ya. Iya. Hati-hati. Iya. Sambil lalu aku nunggu pembeli. Nanti aku duduk aja deh. Sambil nyantai. Sebab tahu bentar lagi ada yang mau beli. Thank you.
siapa? Yuk. Ayo. Kamu. Ya, mantan kamu yuk. Iya. Mau beli es tebu sini. Kamu sekarang jualan es tebu. Iya, memangnya kenapa? Kamu mau kemana ini? Ya aku mau beli es tebu lah. Sudah kalau gitu, Kak, kalian duduk dulu ya. Aku buatin. Dua kan? Iya. Masa iya benar kamu jualan es tebu ini? Sejak kapan kamu jualan es tebu? Sejak 2 bulan lalu aku kerja di sini. Emangnya kenapa? Ini kan sesuatu pekerjaan yang halal. Gak ada salahnya kan? Halal sih halal, Mas. Emang kamu gak malu? Loh, ngapain malu, Mbak? Uang saya gak punya niatan jelek kok. Yang terpenting kan ini kan kerjaan halal. Ngapain yang harus malu? Ya sudah, mending... Ya udah, buatin aja. Duduk aja, Lin. Gak pakai lama ya? Iya, tunggu ya. Sudah tunangan ya? Ya aku belum tunangan sih, tapi aku sudah punya pacar. Kalau kamu gimana? Ya aku masih males mau yang mau pacaran. Males pacaran apa? Nggak ada yang mau sama kamu? Ya males aja. Aku maunya tuh langsung nikah aja, biar gak ribet. Oh jadi gitu. Emang ada yang mau sama kamu? Ya ada. Kamu kok kayak gitu sih? Sebenarnya aku cowok apaan? Apa? Kamu kan cuma nanya aja ya. Pedagang es tebu. Emang ada yang mau sama kamu? Ya ada. Meskipun gak cantik ya, yang terpenting kan mau nerima aku apa adanya. Gak kayak kamu. Selama pacaran aku cuma mandang harta aku aja. Kamu ngomongnya kok gitu sih? Ya jelas dong, semua cewek itu ya mandang harta. Masa iya, kalau gak punya uang, terus ceweknya mau dimodalin pakai apa? Pakai daun? Enggak kan? Ya enggak lah, semuanya kan modalin cewek kan pakai uang. Masa iya pakai daun? Nah makanya enggak usah bilang si Ayu ini matre. Ya sudah, enggak apa-apa. Itu kan masa lalu aku. Aku sudah lupain semua kok. Ya apa lagi aku? Kamu tahu enggak aku ninggalin kamu karena apa? Karena apa? Ya karena kamu bangkrut lah. Aku gak mau sama kamu. Kamu kan sudah gak tahu kehidupan aku sekarang gimana. Yang terpenting aku sudah move on, sudah ngelupain kamu. Ya aku. Ya sama sekarang dong. Aku fokus masa depan aku. Ya apalagi sudah. Apalagi aku sudah ada pengganti kamu. Ya sama. Aku juga ada pengganti. Mana? Yang lebih baik dari kamu. Gak kayak kamunya nih. Pacaran sama aku cuma butuhnya cuma harta aku. Aku bilang aku gak tahu kehidupan kamu sekarang. Buktinya, ini kamu kehidupan kamu jual es tebu. Iya, aku jual es tebu cuma kerja sampingan. Sekarang aku lagi libur kerja. Ya makanya aku sekarang jaga warung ini. Kebetulan pekerjaku ya lagi libur. Alah, kamu tuh kalau bangkrut ya bangkrut aja. Gak usah banyak alasan ya, Mas. Kamu malu ya ketahuan si Ayu cuma jual es tebu. Ngapain malu? Kerjaan ini kan halal. Ngapain harus malu sama cewek seperti Ayu ini? Yang maunya cuma hartaku aja. Untung aja ya. Aku putus sama kamu. Kalau enggak, bakal sengsara. Mana aku yang untung? Seharusnya tuh ya Ayu yang untung dari kamu. Nah benar. Kalau enggak, dia bisa hidup sengsara. Sudahlah. Intinya kita kan sudah gak ada ikatan lagi. Lupakan masa lalu kita lah. Gak penting juga kan, masih ya, dibahas sekarang. Lupakan, ya sudah. Kamu udah gak, Lin? Udah dong. Udah kita pulang, kan? Duh. Berapa? 10. Pakai uangmu dulu ya, yuk. Ya.
aku nggak ada uang kecil. Berapa? 10 ya? Iya. Dari? Kebanyakan ini. Kalau ada uang pas aja. Nggak ada. Ya aku nggak ada kembalian ini. Terus gimana? Ya udah deh, ambil kamu aja. Nggak usah deh. Gratis aja buat kamu. Udah buat kamu aja, kita kasihan sama kamu. Udah lah, ambil aja. Udah, ambil aja. Ambil aja. Hehehe. Sudah, makasih ya. Sudah, beli plastiknya. Ini yang beli. Ini, tapi gak ada kembaliannya. Uangnya lebih ini. Oh, gitu. Iya. Tunggu sebentar. Sudah beli plastiknya. Ini, plastiknya udah. Iya. Jadi berapa tadi? 10 aja. Kembali 40. Saya yang punya ini. Susah temu ini. Kenapa? Ada bohong ya, Mas. Bukannya punya si Farhan. Iya. Oh, dia cuma bantuin saya jagain ini. Warung saya ini. Mereka kenal sama kamu? Ini mantan tunangan saya. Oh, ini mantan tunangan. Yang kataku tuh matre, yang ini orangnya. Oh, ditunggu dulu Mbak. Ini saya mau ngambil kembalian. Oh, nggak usah Mas. Nggak usah. Masa iya Mas yang punya warung ini? Bukannya si Farhan ini ya? Bukan. Saya tadi nitip warung saya, soalnya saya mau ngambil plastik. Tapi tadi kenapa dia bilang ini punya dia? Iya. Sudahlah, lupakan. Mending kalian pergi aja. Katanya mau pergi. Ini nggak ada kembaliannya. Nggak usah Mas. Ya udah deh. Kita pulang aja yuk. Kasih ya Mbak. Beneran mantan kamu tadi? Iya, itu mantan aku, mantan tunangan malah. Ya sudah, aku langsung pulang dulu ya. Kamu jangan lupa buat lamaran. Oh ya udah, aku makasih banget ya. Berapa? Udah nggak apa-apa, nggak usah. Pakai tanda terima kasih aku, kamu udah nungguin warung aku. Sudah, aku langsung pulang dulu ya. Udah, hati-hati ya. Jangan lupa lamarannya. Ya. Aku tunggu di kantor ya, besok ya. Iya. Aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama mama kemana ya? Kok malah gak ada orang? Katanya papa sih bentar lagi ada yang mau ngerental mobil ini. Tapi orangnya mana ya? Kok masih belum datang ini? Yalah, sambil aku tungguin di sini aja. Oh, sudah datang. Iya ini. Ntar lagi katanya ada yang mau ngerental mobil, kamu tunggu di sini ya. Ya udah bos. Saya mau makan ini soalnya. Iya bos. Ya udahlah, sambil nunggu yang mau rental mobil, mending duduk-duduk dulu di sana. Apa ini ya yang mau ngerental mobil ya? Iya pak. Apa benar di sini tempat rental mobil ya? Iya pak, benar. Tapi tinggal 2 mobil cuma. Silakan mau kalau mau dilihat-lihat dulu. Ya udah, saya cek dulu ya. Mbak, silakan kalau mau dilihat dulu mobilnya. Ya udah ya. Tinggal cuma tinggal 2 mobil ini. Kalau yang ini 400, Mbak. Kalau yang ini 500, soalnya lebih besar. Oh, jadi gitu. Iya. Apa? Ini permintaan kamu, Mbak. Mana? Loh. Kamu mau apa di sini? Di sini. Kamu mau apa di sini? Oh, iya, ini rumah kamu. Bukannya rumah kamu yang di itu ya? Bukan, rumahku yang dulu sudah aku jual. Ya, alhamdulillah aku sudah punya rumah sendiri. Ya ini rumahku. Udah nggak mungkin lah. Kamu jangan ngaku-ngaku, Mas. Apa yang ngaku-ngaku? Di sini tuh beneran rumah. Iya Mbak, bener. Ini bos saya, Pak. Ini yang punya mobil ini. Masa iya? Ini yang mau ngerental, Bos.
kamu mau ngetang mobil di sini? Iya sih, Lek. Aku juga nggak percaya, yuk. Aku sih belum percaya sih. Kalau kamu nggak percaya, mending langsung pergi aja deh. Aku nggak mau berurusan sama orang ribet kayak kalian. Tapi bukannya kamu tadi jualan es tebu? Kalau masalah jualan es tebu, itu bukan warung aku. Aku cuma ngebantuin temen aku yang jualan itu. Namanya apa? Kamu kan dulunya bangkrut. Masa ya kamu sudah ini punya rumah segede ini? Semua rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, yuk. Yang terpenting kita mau usaha dan berdoa, yuk. Itu pun Allah gak tidur kok. Oh ya, kamu beneran mau ngerentan mobil kesini? Iya sih rencananya. Gimana yuk, kamu jadi? Ya jadi sih deh. Aku kan butuh banget. Gimana aja aku mau ngerentan mobil kamu? Yang mana? Yang ini, yang hitam. Memangnya mau dipakai berapa hari? Mau kemana kamu? Ada urusan aku, ya cuma 2 hari doang. Kalau masalah itu, kamu pakai aja mobil aku, gak usah ngerental, gak apa-apa kok. Jangan gitu dong. Ya kenapa? Ya aku malu sama kamu. Oh ya, soal yang tadi, aku minta maaf ya. Maaf dong. Iya, saya juga minta maaf ya. Iya, aku sudah maafin kalian berdua kok. Lain kali siap kalian tuh rubah. Masa dari dulu malah ngina orang, apalagi ngerendahin orang. Iya, aku bakalan berubah kok. Ya sudah, kalau gitu kamu langsung pakai aja mobil aku ini, gak apa-apa. Gak usah ngerendah. Emang tadi ada masalah apa, bos? Tadi cuma ada sedikit salah paham. Sudah, aku mau langsung ke dalam aja ya. Kamu tinggal pakai kan mobil aku. Kontaknya langsung iya, bos. Diambil pak. Iya, bos. Sudah. Makasih aja. Iya, sama-sama. Mbaknya tunggu.